Di studio sekarang ni kita ada barisan pelakon untuk filem Interchange. Kita ada Sahizi Sam, Nicholas Saputra, kita ada Prisia Nasution. Did I get it right? Nasution? Yes. And kita ada suaminya, Aidil Putra. Yeah. Thank you so much guys for coming to the show. This is untuk filem Interchange yang bakal ada program pada 1 Disember ini. Betul. Yes. Arahan Dainside. Dainside, kalau yang mana tak perasan, Dainside ni yang untuk filem apa tu dulu? Bunuhan. Yes. So korang kena tahulah betapa uniknya filem Interchange. Unik. Sangat unik. Sangat unik. Sikit lah. Baru-baru ni ada tayangan perdana untuk filem ni. So how was the feedback daripada orang-orang yang tengok? Alhamdulillah, daripada orang-orang kita, of course, korang sangat supportive. Diorang sangat supportive, and then kita pun pergi ke banyak festival, which one of it yang Sam ada pergi di Locarno, Switzerland. Orang sana yang tak faham bahasa Melayu pun duduk daripada awal sampai habis tengok tercengang, okay? Ha. Seriously. Dah duduk tercengang sambil makan gulai, tiba-tiba tak tahu mana datang. Gulai tempoyak. Diorang tak faham tu. Diorang tak faham. Kita lewat kecam untuk diorang faham juga. Okay, anyway. Sam memegang watak sebagai polis dalam filem Polis Evo. Kali ini inspektor tu detektif. Apa bezanya, cara you nak tunjukkan watak ini? Yang paling ketara sekali beza dia, nama dia lah. Inspektor Kai dengan Detektif Man. Itu paling ketara sekali. Kalau nak tahu apa perbezaan dia, 1 Disember, tak lama dah. Sikit. Dia lebih tense lah. Maksudnya sekarang ni macam Inspektor Kai, dia lebih kepada fizikal kan. Kalau dia redah je. Tetapi ini dia tak, dia lebih kepada... Yang ni detektif. Dia kena baca clue. Dia baca clue kan. Sherlock Holmes. Kau mau bau-bau macam... tai anjing. Pandai. Anak siapa lah ni? Sherlock, come on. Nicholas. Nicholas macam kalau dekat Malaysia ni, semua orang tahu you seorang yang romantis, ada pengecinta, cinta rangga. Yeah. Tapi kali ini seorang yang ditemani semangat haiwan. Macam mana tu? What is that? My character in the film is Belian. Belian ini separuh manusia, separuh burung. Dia itu adalah sebuah soul yang terperangkap di glass plate negatif. Jadian boleh bertukar atau gimana? Bisa bertukar. Bisa bertukar. Dari manusia ke burung. Yang terperangkap. Agak complicated, nak faham sebenarnya. Dia tak complicated. Sama lah, kadang-kadang kita suka merasa terperangkap juga kan. Ya. Yeah. It's very related to our daily life lah basically. Yeah. Okay. Deep. Hashtag deep. Jadi dalam filem ini, kamu seorang manusia yang bisa bertukar menjadi burung. Ada tak dalam filem ni kamu bertukar menjadi burung itu? Kau ada pecahkan rahsia ni. Apa pula pecah rahsia pula? Dekat sinopsis ada tulis. Okay. So, masa jadi burung tu masih lagi wataknya Belian ataupun udah jadi burung aja? Kakak, gimana? 1 Disember. That one you have to experience yourself. I think we have to. Okay, Prisia, dia ni merupakan seorang model Indonesia. Dan juga pelakon terbaik di FFI. Wow. Untuk filem Sang Penari. Untuk kali ini, you merupakan apa ni? Mereka tak Bomo. Kalau Bomo di Indonesia ngomongnya gimana? Pawang. Dukun. Pawang tu apa? Pawang tu dukun lah juga. Buat hujan. Hujan saja. Itu Bomo hujan. Yang ni dukun. Jadi kamu... Ada pawang-pawang, ada pawang ular. Apa peranan Bomo dalam cerita ni? Tangkap burung. Iya, memang terakhirnya. Betul. Ini kita main teka-teka cerita. Okey. Jadi intinya apa ya? Yang bisa menjadikan Nico full bird at the end adalah Eva. Jadi sang suami kepada sang penari merupakan juru gambar. Ditangkap detektif. Ada yang salah. Jadi ceritanya gini. Bomo jadi kan dia burung. Jadi ini bermain sama burung itu ditangkap detektif. Tukar dalam cerita ni sebenarnya. Rasa seperti mau main aja burung itu. Dia main-main di taman. Dia terbang, jalan-jalan. Okey, juru gambar forensik yang ada masalah halusinasi. Jadi problem Adam adalah itu. Setelah ada kes yang terakhir, dia mengambil keputusan untuk menjauhkan diri daripada kancah penyiasatan. Tapi ditarik balik oleh Detektif Man sebab ada siri pembunuhan terbaru.
Di situ dia ketemu dengan karakter Eva, seorang karakter misterius dan okay, juga karakter belian, setengah manusia setengah burung. Alright. Hmm. So, ada gambar you fotografer kan? Ada gambar masa dia nak berubah ke jadi burung tu? Tak bawa ini. Okay Sam, genre seperti ini, science fiction yang kayak begini jarang ditayangkan di Malaysia. Yes. Okay, macam what do you think penerimaan orang tentang genre filem sebegini? Macam sci-fi. Macam cakap itu hari kan, kita baru je buat preview, buat premiere gala, malam gala. So which apa rata-rata semuanya boleh terima. Maybe it, orang bila dengar Dan Said. Is it very heavy to... Tidak. Saya baca skrip sekali, Mbak, saya memang dah faham dah cerita dia. Lagi bila kita terjemahkan dalam gambar visual, kan, visual kan, of course lagi senang lah. Lagi senang nak tangkap. Baik. So, penggambarannya daripada March last year hingga September. March, wow. April, lama juga. March saja. Kita shooting 35 hari. April. Within that one month dah settle lah. September tu my birthday. Okay. Tadi soalan kita tanya tentang pengalaman bekerja dengan pengarah Malaysia macam mana? Sangat luar biasa karena it's so refreshing untuk bekerja di luar dari comfort zone, apalagi di direct oleh seorang director seperti Dan Said yang sangat hebat, sangat detail, very articulate. Very berkarya. I don't know whether that is the best way to address, but he loves working with actors. Right. Jadi kita sangat apa diberikan keleluasaan, diberikan banyak sekali inspirasi juga. Tapi dia sangat tahu apa yang dia mau. Jadi sangat memudahkan kami untuk bekerja sebenarnya. Jadi cara pengarahannya, adakah dia memberi ruang atau harus diikut? No, a lot of discussion. Jadi semuanya bincang. Disepakati lawan main, disepakati director, disepakati kami sendiri. So, a lot of discussion and very intense and very that's intense. Nice. Macam kita sendiri like merupakan martial artist, right? So, dalam cerita ini tak ada digunakan. Ada sedikit aja. Bukan senang tak nak cari model lagi, pelakon lagi. Boleh buat martial arts lagi. Martial art. Kamu apa? Judo, wushu? Pencak silat. Mencah apa? Silat. Pencak silat. Abang mencah apa benda ni? Alang-alang ni kita nak cerita tentang kisah penyertaan mereka dekat set and di bawah sampai kejadian pelamin. Bercerita. Macam tu je bercerita. So sebenarnya ideal dengan jumpa di set. Tiba-tiba bertemu kali pertama waktu di set penggambaran interchange. Okay. Semuanya berlaku setelah habis cinta lokasi lah. Setelah habis proses penggambaran. Jadi karena at that time I had my own personal life. Saya juga ada kehidupan saya sendiri. Okay. Jadi bukan di lokasi, cinta tu berlaku setelah luar lokasi maksudnya. Tapi karennya chemistry-nya di lokasi lah gitu. Karen. Jadi apa pun ucapkan tahniah. Kita bukan selamat pengantin baru. Selesai. Macam Sam sendiri kita tahniah kerana satu jelah pun dah berapa bulan mengandung? Baru 3 bulan lebih. 3 bulan. Dengan cerita Daddy Sam, yo, Daddy Sam. Dengan cerita dah 7 kali pergi scan tau. 7 punya kali. Excited ni. Nah, kita jangan nampak klinik ke? Kita nampak klinik ke apa, kita akan masuk. Kita akan scan. Bang, janganlah klinik haiwan pun nak scan. Macam tu punya excited dia. Excited eh? Ya Allah. Okay. So Nicholas, when is your, pregnant? Yeah. when are you going to make someone pregnant? Burung never married. Pregnant. Dia bertelur. Came out like so wrong. Burung tak pregnant, burung bertelur, ya. Yalah. Krik. Okay. Korang ni adalah pertama kali digabungkan. Yeah. First time combination korang semua. And then susah tak berlakon untuk dapatkan, you know. Kalau dah kahwin macam ni tak susah. Sam, Nicholas and the rest. Very macam saya ni senang lah. Bila kita dah bekerja dengan orang yang profesional. Betul. Kita duduk sekali sebelum shoot, kita rehearse. Kejap je dapat. Alhamdulillah. Senang je. This is when you like work with professionals, dia jadi macam tu lah. Okay, mungkin sedikit daripada anda semua kepada mereka yang nanti-nantikan untuk 1 Disember ini. Yes. Sedikit. Pada seluruh rakyat Malaysia, jangan lupa kepawai agam berhampiran anda pada tanggal 1 Disember untuk tayangan filem Interchange. Kalau bukan anda rakyat Malaysia nak menonton filem Malaysia, siapa lagi? Jadi pergilah beramai-ramai untuk menonton filem Interchange. Personally, waktu saya sendiri shooting, I enjoyed it a lot. So if you guys wanna like
enjoy and be part of Interchange. Jangan lupa 1 Desember karena it's apa ya, it's just enjoy the ride. Maybe yeah. you have a lot of questions by watching it. It's so normal. Just enjoy the ride. Just surrender yourself to Interchange. Yeah, surrender yourself. Kalau ada soalan, tweet je tanya. Apa sah? Jangan jawab. Nick, silakan. Nick tau, nampak dah rapat dah. Kita sedang. We are friends, man. We are buddies. Mungkin mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman saya di sini karena yep. the film is about to out. Udah 2 tahun proses, kita kenal udah lama, udah baik. Mungkin it was a great experience working with these guys, with the team, also with the support of the people in Malaysia. You know, come to the premiere from the Twitter, from the Instagram support. I think just come to the theater and thank you very much. Yes, itu dia. Okay. Okay, macam Sam pula samalah. Thank you. Kita dapat bekerjasama memang sangat-sangat best. Betul. Kepada anda menonton, banyak cara kita boleh menonton filem. Tetapi yang disarankan oleh Sam, pergi ke panggung. Puas hati. Jangan tunggu kat TV ke apa. Pergi ke panggung. Pasal apa? Kita dah upgrade kita punya level of audio, of the apa visual, cinematography. So benda tu dia akan dapat kepuasan bila kita menonton di panggung. That's so true. Yes. Congratulations and all the best guys. Thank you so much. Thank you so much for coming to the show.